Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di Bolang, tentunya di channel YouTube-nya Orang Lele Indra Mayu. Dalam video kali ini mau apa ya? Mau pemasangan cover deck tengah Satria Lumba karena habis nge-repair selang Yeis ya. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya guys. Oke, ini juga habis setting karbu lagi. Kemarin agak kekeringan, jadi efeknya seher agak berisik nih. Mau tahu berisiknya kayak gimana nih? Nih, habis ganti glass full juga sih. Pakai glass pool DBS yang warna putih nih. Kita cek sound sebentar ya. Nah seperti itu, mesinnya agak berisik sekarang karena keseringan top speed. Pakai PWK 28, jadi pengennya gaspol terus. Asli enak guys, cobain deh. Pakai tabung Yeis intake Teflon PWK 28, jamin kerasa bedanya. Yang belum pernah pakai PWK, cobain deh. Yang selalu pakai karbu standar, cobain deh pakai PWK, kerasa bedanya. Oke, kita santai dulu guys. Lanjut pasang. Kalau pakai tabung Yeis das ini, cover deck tengah harus dibolongin. Ada yang bocor dah. Nah, buat selangnya ini saya ambil di online shop ya. Buat ukurannya nanti di deskripsi. Buat ukuran diameter selang 10,2 10,2 PPI dan 3 lapis ya, selang 3 lapis biar awet. Buat pemasangan ke tabung dasnya sendiri harus ini, harus dipanasin dulu ini, soalnya lebih besar. Buat teman-teman yang sering open filter atau motornya open filter, jangan lupa rutin pembersihan karbu sama stopper, stopper karbunya juga, supaya mesin tetap aman. Buat karbu gas sendiri saya masih pakai orinya, tapi saya tadi pakai ini satu kabel, kabel ke pompa oli bisa, dari gasnya bisa. Jadi yang tadinya double kabel jadi single kabel. Dulu ini yang
buat server yang agak berisik kayak gini nanti dicek kalau linernya bare-bare tipis, kita tinggal amplas tipis-tipis pakai amplas halus sama belir yang seharian. Mana ini? Kalau linernya udah baratnya dalam, wajib di kotor dari luar. Dari ukuran standar oversize 0 bisa naik ke 1,25 dari 25 ke 50, dari 50 ke 75, dari 75 ke 100, dari 100 ke 125, dari 125 ke 150 sampai 175 sampai 200. Buat panjang selangnya segini antara dek sama diputar tengah biar nggak terlalu panjang supaya responsif, responsifnya cepat. Oke, kita pastiin jangan sampai ada yang bersihin dulu stopernya. Buat stopernya sendiri saya pakai talenan plastik yang di dapur beli online juga. Sudah sangat kotor sekali. Oke, kita pasang lagi. Buat teman-teman yang selalu nonton video-video saya, kenalin suaranya aja, ikut terus channel saya supaya saya makin berkembang dan berbagi pengalaman dan mereview sekerpat-sekerpat saya ke tak lainnya. Dengan kalian teman-teman, ini ukuran selangnya segini nih panjangnya tuh, luarnya dikit tuh. Hey, buat teman-teman yang baru gabung silakan subscribe. Kita
Nah, ini dia bentuknya, teman-teman. Tuh. Pas kan, enggak terlalu panjang. Jadi enggak terlalu enggak ngongkat-ngongkat. Tuh. Oke, videonya sampai di sini dulu, teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe dan selalu nonton video-video terbaru dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terima kasih. Salam satu Asep Indramayu.